Assalamualaikum sobat semua, jumpa lagi di channel Binda Kasih. Nah, jadi di video kali ini saya masak dengan bitengah. Nah, jadi ini bitengah, potong-potong terong bionya. Jadi ini saya bagian giling cabai ya sobat semua. Iya, kita sama biar cepat selesai. Jadi bitengah pun sangat senang dengan Binda Kasih. Dia sangat rajin sama bitengah. Selain cantik dia juga rajin. Cantik kali pun. Untung masih cantik kali Melinda. Iya. Tidak cantik lautan karena lautan tidak terukur. Luas. Luas samudra. Jadi kita potong-potong seperti ini. Simpel saja yang di tengah karena untuk makan malam simpel aja mah, Dek. Hanya sekali makan. Hanya itu saja kan, sekali makan saja. Iya, untuk makan malam saja, Dek. Jadi jangan dilihat rambut di tengah ini karena masih basah. Kita belum sisir. Kasihan juga Binda tadi ya karena udahlah kita masak sama-sama saja seperti itu sebentar. Jadi aku kupotong-potong bagi aja, Dek. Lah, gue ya, Ma. Ini bisa yang dekat aja. Udah siap kan? Oke, terima kasih Binda. Nah, ini cabenya kita cuci ya buat semua. Jadi kalau resep Binda Kasih itu masak sama juga kayak di tengah. Kalau menyambal cukup bawang merah, bawang putih, cabai rawit. Iya. Di sini tidak ada cabai bencong malah. Macam cabai Aceh itu kan? Banyak itu orang pakai cabai rawit yang sangat pedas. Kalau di kampung kami deh, cabai macam itu, cabai rawit yang besar-besar, dinamakan cabai setan. Iya. Tapi dia memang pedas Binda. Enggak seperti cabai ini. Cabai itu deh, cuman enak itu kan kecil. Iya. Kalau di kampung di tengah. Oh, saya tahu. Kan. Binda pernah juga ke rumah kita kalau tidak salah. Tahun baru 2020 ya, Bin? Atau sekitar 2020 atau 2021 di tengah juga kurang jelas. Tapi ada di video kita lah. Iya, 2021 di tengah. Iya. Biar semangat Binda masak ya kan. Kita gak suka dengan kepribadian Binda Kasih ini ya. Padahal dia wajahnya itu ayu saya bisa. Sangat polos sekali. Oke Binda, sudah siap potong-potong terongnya. Mumpung Binda giling cabenya, di tengah mau tuangkan minyak goreng. Di mana gerangan minyak goreng kita Binda? Di bawah. Oke, aman Binda. Ini tadi ada bekas di tengah goreng, kita apalah ya. Kalau tak salah tadi goreng ini, tapi minyaknya masih jernih sekali sampai di tengah. Oke, potong-potong tomat. Iya, ini kita potong tomat 3 biji. Nanti mungkin video Binda kali ini ada yang kita membelakangi apa seperti ini ya sampai tengah karena situasi dapur kita yang memang agak sempit ini ya. Tapi dijamin ada Binda Kasih yang manis dan ini itu tetap terlihat ya. Bintangnya ini dia kalau dipuji sama kita dibilang manis. Nah, seperti itu. Tapi kalau menurut sahabat Binda Kasih semua sama enggak pendapatnya sama kayak bintangnya manis memang orangnya sahabat kita. Manis sekali, ya. Manis sekali seperti madu. Kayak gini lah. Ambil aja Bin, tadi sudah diisi air Bin. Maklum Binda. Padahal di tempat di tengah musim hujan, di sini jarang hujan ini. Kalau kerjasama semuanya cepat selesai ya sama kita ya. Oke, Binda sebelah sana. Ini sendoknya Binda. Jadi kita tidak pakai ikan bilis atau ikan teri seperti tengah, kita langsung saja ya Bin ya. Nanti boleh kita campur sedikit gula putih sama kaldu rasa ya Binda. Iya, supaya ada musuhnya sih. Iya, sama kayak Binda Kasih ya. Meningkat dia satu putaran sambil itu udah panas itu Bin. Awas hati-hati nanti meletup muka Binda yang manis itu. Manis. Oke.
kita apa tadi yang ada di jendela kita ya? Tadi kita tadi agak kebingungan gitu. Itu karena sudah malam. Nanti terlihat tidak yang tidak diinginkan. Seperti semut Dinda, bukan yang lain ya, semut kah, coak kah, apa kah segala macam. Jadi di tengah sedikit kaget juga ya saya, tengah kenapa? Karena sebetulnya Dinda kasih lilin, dia tipe-tipe pemalu, tapi puji Tuhan dia sudah mau juga belajar mengais rezeki di dunia itu. Jadi buat sahabat Dinda kasih yang mungkin nanti sahabat di tengah itu yang melihat, tolong bantu like, subscribe dan share dan komen juga video Dinda kasih di alamat Dinda kasih sebanyaknya di tengah, dan mohon saran-sarannya kurang apa biar Dinda kasih bisa lebih semangat lagi dan lebih pintar lagi lah, seperti itu ya. Di tengah sangat kuat juga jadi dan di tengah pun senang juga dia di sini ya, karena mama juga senang dengan Dinda kasih ini. Nanti mungkin setiap masak sambal kita belum bisa masak makan bareng ya Dinda, karena belum semua ngumpul di rumah nanti. Tidak mungkin juga kita makan satu-satu. Iya. Jadi di tengah ya sudah banyak mau ngomong tadi, karena di tengah kita cuma iya. Iya kak. Gak apa-apa. Semua boleh belajar. Semua boleh belajar. Oh, manis.
Oke, ini dia hasil masakan kita dengan Binda. Oke, mungkin maaf ya sama Binda kasih. Oke, sudah masak ya. Pegang Binda, kita bukan mau sih. Iya nanti. Iya. Di tengah. Oke, jadi kita tunggu. Biring masih belum siap matang. Udah siap ya mandi. Oh, mau tahu pinang. Iya. Oke, mungkin kita tidak bisa sama-sama apa karena belum kupisnya Binda. Monggo sudah ditutup. Nah, jadi sampai di sini dulu video masak kita dengan Di Tengah. Jadi sampai di sini dulu video Binda kasih pada hari ini. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Jangan lupa buat sahabat Binda Kasih dan buat sahabat Di Tengah nanti. Tetap dukung, subscribe, like, share video Binda Kasih sebanyak-banyaknya. Dan Binda Kasih juga butuh saran dari sahabat semuanya. Oke, Binda sukses.